Kedua yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu perwakilan dari Karang Taruna Desa Rambut itu atau yang mewakili. Untuk beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ketua Karang Taruna Desa, kemudian Ketua Karang Taruna Dusun Gesing di Dusun Tanah, dan tak lupa rekan-rekan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Balai Dusun Gesing guna pembahasan pengurus Karang Taruna Dusun yang baru, karena pada bulan kemarin Karang Taruna Desa Randup itu sudah terbentuk kepengurusan baru masa hikmat 2023-2024. Nah, di belakang kepengurusan Karang Taruna Desa di situ ada organisasi di bawah Karang Taruna Desa di Gesing. Di sini kebetulan ada di Desa. Nah, itu nanti kepengurusannya mengikuti periode dari Karang Taruna Desa. Dan harapan kami di Karang Taruna Desa nanti apa yang telah dihasilkan dan apa yang telah diputuskan pada malam hari ini terkait judul sentana agar nanti dapat dukungan penuh dari teman-teman sekalian di sini, karena tanpa adanya cucu sentana kami di Karang Taruna Desa tidak dapat menjalankan program dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Karpat Dus Cucu Sentan. Untuk beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang saya Saudara Ketua Karang Taruna Satria Muda Desa Situ beserta jajarannya, dan yang saya hormati segenap pengurus pertama, marilah kita berdoa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bahkan malam yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul berwajah silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau dan kita di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun dan menunjukkan kita dari jalan yang hilang menuju jalan yang terang yang makin Islam. Rekan-rekan yang saya hormati, sesuai dengan acara yang ada di tertera di undangan, bahwasanya pada malam hari ini ada perombakan regenerasi dari Karang Taruna Gesing Cucu Sentana, yang mana atas nama pribadi saya dan juga semua pengurus harian ini masih bertepatan di bulan Syawal ya. Kami tidak luput dari salah dan dosa dalam kepunyaan kami di peritil yang lalu, manakala terjadi hal-hal atau kesalahan baik disengaja atau tidak, kami segenap pengurus Dusun Tanah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu
nantinya siapa yang terpilih. Harapan kami agar dapat melanjutkan tongkat estafet dari Karang Taruna Dusun Tanah, terutama jembatan dari Karang Taruna Desa Sakaruba, program menjalankan program-program sesuai dengan mil dan juga sesuai dengan pos masing-masing. Di sini ada beberapa rekan-rekan yang mana program-program di tahun 2023 yang kemarin sudah ditentukan melalui Karang Taruna Dusun Tanah ini, sebagian sudah ada yang tersalurkan, di antaranya dana fakir miskin dan juga dana untuk keagamaan untuk mengubah acara di tahun kemarin. Ya, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirat wallahu a'lam bi'l-akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.